Oke teman-teman, selamat siang ya. Ini seperti biasa juga saya akan memberikan baby mobi susu teman-teman, walaupun saya masih dalam keadaan sakit ya. Badan saya cukup menggigil teman-teman karena saya belum terlalu sehat. Sekarang saya akan memberikan baby mobi minum susu di bawah pohon teman-teman ya. Bagaimanapun keadaan saya sekarang ini sakit teman-teman, saya harus tetap memberikan makan kepada agar mereka tidak ikut sakit teman-teman seperti saya sekarang ini. Sekarang ini saya masih dalam keadaan sakit teman-teman, masih sedikit menggigil ya. Badan saya masih sedikit menggigil. Saya berusaha untuk memberikan hewan peliharaan saya makan teman-teman. Jadi apabila suatu saat nanti saya tidak ada mengupload video, berarti sakit saya semakin parah teman-teman. Ini Mobi sudah tidak sabaran lagi teman-teman ya. Padahal tadi baru tadi pagi saya kasih dia susu teman-teman. Lihat sekarang gaya baby Mobi minum susu teman-teman. Sudah tidak seperti biasanya teman-teman ya. Dia lebih suka minum susu dengan cara berdiri teman-teman. Sedikit imut teman-teman ya, baby Mobi ya. Keren baby Mobi ini. Dia banyak minum susunya sekarang teman-teman. Sekarang baby Mobi sudah pintar teman-teman ya. Kalau ingin minum susu dia akan memanggil-manggil saya teman-teman. Pipis lagi dia. Beginilah teman-teman, walaupun keadaan saya dalam keadaan sakit sekarang, saya harus tetap mengurus bayi-bayi rawatan saya teman-teman, agar mereka tidak ikut sakit ya, seperti apa yang saya rasakan. Lebih lagi lagi apabila mereka sehat saya sangat senang teman-teman. Ini lebih lebih melihat orang dia. Di sini di bawah pohon ini sangat sejuk teman-teman ya. Makanya saya dan Mobi, saya paling senang mengajak Mobi untuk duduk di sini teman-teman. Karena di sini sangat sangat sejuk sekali. Maaf pada teman-teman, sekarang saya kurang sehat jadi kurang sedikit semangat dalam berbicara teman-teman ya. Kurang sedikit semangat dalam berbicaranya. Udah gimana susunya? Gimana mau bini? Hah? Di sini harus bagus. Terus. Ya, turun main-main. Main bawah cepat. Mobi. Mobi tahu dia saya sedang sakit teman-teman, jadi dia tidak mau berjalan-jalan kemana-mana ya. Dia ingin dekat selalu dengan saya teman-teman. Nanti sore kita makan kacang ya Mobi. Sama Moni sama Mino, kemarin ada permintaan dari Nyonya Ella tahu untuk saya
memberikan mereka cemilan, teman-teman. Makan kacang ya, kacang tanah. Kalau di Indonesia namanya kacang tanah. Nanti saya akan membelikan kacang tanah, lalu saya rebus, teman-teman, agar kacang tanahnya sedikit lunak ya, teman-teman ya, dan bisa digigit oleh Bobby juga. Kalau Moni dan Mino itu sudah kuat giginya, teman-teman. Jadi saya akan merebusnya untuk Moby bisa memakannya juga. Apa Moby? Oh, Moby, teman-teman. Oh. Moby sangat menyayangi saya, teman-teman. Maafkan saya sedikit kurang fit ya, teman-teman ya, hari ini ya, teman-teman. Karena badan saya pun sekarang masih terasa menggigil, teman-teman. Saya tidak tahu penyebabnya, mungkin karena saya kurang tidur, teman-teman ya. Mungkin saya kurang tidur, makanya seperti ini, teman-teman. Mobi itu, dia sangat memanjakan dirinya kepada saya, teman-teman. Iya, Mobi. Wow, dia ingin sekali memeluk saya, teman-teman. Si Mobi ini, teman-teman. Gitu. Gaya manjanya Mobi nih. Ini gaya manjanya Mobi, teman-teman. Oke. Gaya manjanya si Mobi, teman-teman. Mobi mau turun. Iya, Mobi masih belum mau turun, teman-teman. Kalau untuk sekarang, mungkin kemungkinan nanti sore saat bermain dengan Moni dan Mino, teman-teman ya, Mobi akan mau turun, teman-teman. Inilah kemanjaan Mobi, teman-teman ya. Dia pengen dielus-elus sama saya, teman-teman. Mobi, nama lagi susunya Mobi, nih. Apa? Kenapa? Mobi selalu begitu, teman-teman. Kalau dia merasa ada yang aneh, dia akan melihat saya dulu. Mobi? Kenapa Mobi? Kenapa? Mobi. Inilah Mobi, teman-teman. Sebenarnya saya tidak sanggup untuk membuat rekaman ini, teman-teman ya. Cuma karena teman-teman banyak mempertanyakan saya di kolom komentar yang menanyakan mana video baru saya, ada apa dengan saya, ada apa dengan Mobi, ada apa dengan Moni dan Mino, tidak ada kabarnya, tidak ada video terbarunya. Makanya dengan sangat menyesal saya membuatkan video ini, teman-teman. Saya harus
membuatkan video ini agar teman-teman tahu ya, tidak ada yang sebenarnya yang terjadi pada mereka, teman-teman. Yang terjadi itu hanya pada saya, teman-teman. Saya sedikit kurang sehat, kurang enak badan, semua seluruh badan saya terasa sakit, teman-teman. Sekarang badan saya ini sedikit menggigil. Mereka kalau Moni, Mino, dan Mobi sehat-sehat saja, teman-teman ya. Keadaan mereka baik-baik saja. Walaupun saya sakit, saya tidak akan pernah lupa untuk memberikan mereka makan, teman-teman. Karena itu sudah kewajiban saya, sudah tanggung jawab saya, karena saya berani mengambil dan merawat mereka, teman-teman. Si Mobi tidak mau lepas dari tangan saya, teman-teman ya. Dia mau menggigit saja. Ini Mobi, susunya. Hisaplah. Mobi.